Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia kini telah membuat kejutan dengan mengumumkan pelan khas Unify Mobile untuk para guru. Dinamakan sebagai pek jasa, pelan ini hadir dengan data, panggilan dan SMS tanpa had pada harga RM59 sebulan. Selain Unify Mobile, pihak TM turut menawarkan langganan Unify Home untuk guru pada harga bermula RM99 untuk Unify Lite 10 Mbps. Huawei kini hadir dengan beberapa video acah memperlihatkan penggunaan tri-camera pada siri Huawei P20 sekaligus memperlihatkan ia akan menawarkan kebolehan rakaman gambar yang lebih baik berbanding penggunaan DSLR. Huawei P20 bakal dilancarkan pada 27 Mac kelak dan turut dijangka hadir dengan penggunaan skrin bertakuk. LG juga kini dikatakan bakal mengikut tren rekaan terkini yang mana peranti keluaran mereka dipercayai sebagai LG G7 dan LG G7 Plus bakal hadir dengan rekaan skrin bertakuk bersama jangkaan chip Snapdragon 845. Peranti ini bakal dilancarkan sekitar Mei ini dan LG G7S dan LG V40 pula dikatakan bakal dilancarkan pada November ini. Bercakap mengenai LG lagi, mereka kini bekerjasama dengan Google untuk melancarkan skrin OLED sebesar 3.4 inci dengan kepadatan piksel 1443 ppi. Selain itu, Sony Malaysia kini dalam persediaan untuk membawa masuk kamera A7 III mereka ke dalam pasaran tempatan. Peranti ini sudah boleh diperatempah sehingga 8 April ini dengan harga bermula RM8,899 untuk badannya sahaja dan RM9,999 untuk badan kamera bersama lensa 28-70mm. Fitbit kini telah memperkenalkan sebuah jam tangan pintar baru yang bersaiz lebih kompak dan berharga lebih rendah daripada Fitbit Ioniq sebelum ini, iaitu Fitbit Versa. Ia dilengkapi pelbagai ciri kecergasan dan menggunakan sistem operasi yang sama seperti Fitbit Ioniq. Buat masa ini, tidak diketahui lagi bilakah Fitbit Versa akan memasuki pasaran tempatan. Dan akhir sekali, spesifikasi penuh Vivo V9 tertiris sekaligus memperlihatkan peranti dengan skrin bertakuk ini hadir menggunakan dua kamera belakang, kamera selfie 24MP dan dijana menggunakan chip Snapdragon 660. Jadi, sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk paparan Aman 24 pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi untuk video seterusnya.